Larasati merupakan inovasi layanan antar paspor bagi pemohon paspor disabilitas dan lanjut usia, yang diantar langsung oleh petugas hingga ke rumah pemohon yang berdomisili di wilayah Sukabumi. Inovasi ini merupakan inovasi baru dari imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi. One Stop Website. One Stop Website merupakan inovasi layanan pengisian formulir pemohon paspor dan pengiriman file berupa scan atau foto berkas persyaratan permohonan paspor melalui fitur yang ada pada website Kanim Sukabumi. Inovasi ini merupakan inovasi baru dari imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi. BOS, BAP on the spot. BOS merupakan inovasi layanan pemeriksaan paspor hilang atau rusak dan perubahan data dengan menggunakan mobile unit untuk akses aplikasi Nyidakim. Layanan ini ditujukan bagi pemohon yang tidak memungkinkan datang langsung ke kantor imigrasi Sukabumi seperti lansia, balita, ibu hamil, ibu menyusui, menderita sakit, penyandang disabilitas. So I would like to say a few words here about the facilities at the immigration office. I have been involved for 2 years now getting kitab. I find the service to be very nice. The people are always very polite and they help me get the kitab process done quickly. And when I leave, I'm always wondering when will I get my email, and it's coming very fast. So I'm very happy with that. In addition, the facilities here are very comfortable. The AC is always working, so I always like to come inside, and I'm always happy when I get to visit the immigration office. The parking outside, always available. The waiting in line, almost no wait whatsoever. Just very quickly move through the process and get everything done. So I like that very much. Oke, jadi kan udah selesai itu tadi perpanjangan paspor. Nah, yang saya benar-benar rasain waktu pelayanan di imigrasi ini tuh benar-benar ramah banget. Dari awal datang tuh dilayani dengan santunnya, terus waktu wawancara tuh benar-benar ramah gitu. Nggak bikin pusing, pokoknya nggak ribet banget deh bikin paspor atau perpanjangan paspor di kantor imigrasi Kota Sukabumi. Dan setuju banget kalau di sini tuh nggak ada pungli sama sekali karena pembayarannya itu benar-benar transparan banget. Pokoknya bikin paspor di imigrasi Sukabumi cepat dan gak ribet. Satu hal yang ketidakmungkinan itu saya bergerak lebih jauh karena kondisi saya dan keadaan pandemik saat ini. Jadi dengan adanya pelayanan Larasati dari kantor imigrasi kelas 2 Sukabumi amat sangat membantu saya dalam saya menerima paspor saya dari kantor imigrasi Sukabumi. Pelayanan prima, kantor imigrasi Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan Satriana, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat, mengucapkan selamat kepada kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi yang telah mendapatkan predikat WBK pada tahun 2020, dan kami mendukung kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi untuk mendapat predikat WBBM pada tahun 2021 ini. Selamat berkarya dan semoga sukses selalu untuk teman-teman di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imigrasi Sukabumi, kami pasti melayani setulus hati.